Halo semua, apa kabar nih? Ya, berjumpa lagi dengan saya di Kalimayan Sumpur Channel. Saat ini nih saya mau ini ya, mau gosok batu gitu ya. Saya nih sudah bawa bahan ini ya di sini ya. Kita sudah bisa lihat ya. Tuh ada jarong natural alamnya ini ya. Ini boulder Cikuda ini ya. Ini sudah berjarong ini ya. Nih, saya akan tunjukkan satu persatu ya. Tuh jarongnya kelihatan kan? Nah, ini mau saya gosok ini ya, gosok menjadi mata cincin. Di sini juga ada nih ya, Kalimaya ya. Itu ada jarong ya. Tuh ya, terlihat ya. Ya, saya juga ada ini mau gosok batu bacan ya. Jadi sekalian aja gitu ya. Jadi ini mau saya coba ini. Mau saya gosok hasilnya seperti apa nanti kita lihat saja gitu ya. Jadi saya mau gosok batu ini di rawa bening gitu ya. Karena di sana banyak tukang gosok-gosok batu ya yang lebih profesional, lebih jago gitu ya. Karena memang di sana pusat perbatuan gitu ya. Tentu saja banyak yang gosok-gosok batu dan yang lebih mantap lah gosokannya ya. Oke, nanti kita lanjutkan videonya ya. Saya saat ini mau menuju ke Rawa Bening ya, di Jakarta Timur ya. Oke, nanti kita sambung lagi videonya ya. Buat yang nonton video ini jangan lupa ya klik jempol like dan subscribe-nya ya. Dan jangan lupa juga ya untuk komen-komen di setiap video yang Anda sukai di Kalimayan Sumpur Channel. Oke, ini mau saya masukkan ke dalam plastik gitu ya. Karena mau saya bawa gitu. Saya masih di rumah saat ini. Mau mempersiapkan diri untuk ke Rawa Bening. Jadi saya bawa ini ya batu-batunya yang mau saya gosok gitu ya. Oke, nanti kita lanjutkan lagi videonya. Ya, saat ini nih saya sedang ini nih ya mau menuju ke Rawa Bening gitu ya. Mau gosok batu tadi boulder Cikuda ya sama Kalimaya dan bacannya gitu ya. Jadi saya naik motor ini sedang menuju ke Jakarta Timur juga ya di Rawa Bening ya. Jarak tempuh dari rumah saya ke Rawa Bening ya itu kisaran 30 menit lah. Kalau nggak macet ya, kalau macet ya bisa juga 50 sampai 1 jam lah istilahnya ya, 50 menit atau 60 menit gitu ya. Oke, nanti kita sambung lagi videonya ya, karena saya sedang membawa kendaraan ini ya, bawa motor ini ya. Jadi saya harus tidak merekam video. Oke ya, nanti kita sambung lagi ya videonya ya, bila saya sudah sampai di Rawa Bening. Ya, saat ini saya sudah sampai ya. Saya sudah sampai tuh di gedung Rawa Bening gitu ya, pusat perbatuan. Ini saya mau masuk ke dalam gedung, mau gosok batu. Tadi boulder Cikuda dan Kalimaya dan bacannya ya. Saya mau gosok di dalam gedung ini. Oke. Ini saya mau masuk ya. Saya mau ambil tiketnya ya, tiket buat parkir ya, karena saya sendiri merekam ya, jadi ya agak sedikit kesulitan sebenarnya. Oke, nanti kita sambung lagi videonya ya. Ya, saya sudah sampai nih ya di tempat gosok batu ya. Jadi ini bacan mau sebelah. Ya, mau dilihat dulu dalamnya bagus mana ya yang mau dibentuk, dan ini pun ini Kalimayanya ya, dan boulder Cikuda ya. Itu Kalimayanya ya, sudah ada jarongnya. Boulder Cikuda nih. Ya bang, tolong dibelah dulu bang. Kita mau lihat dulu yang mana yang bagus untuk dibuat cincin. Nah ini abang kita nih ya, sedang membelah batu. Gosoknya ya.
nanti kita tunggu saja ya sampai kalau sudah dilihat membentuknya gitu ya, karena kalau kita videokan terus ini akan memakan waktu yang lebih lama gitu ya. Nah, ini bahan yang tadi nih, karena ini masih terlalu pagi ya, jadi masih 8:30 pagi gitu ya, jadi belum terlalu ramai ini. Nah, abang-abang gosok ini belum pada datang gitu ya, karena ini masih 8:30 pagi tuh ya, kita bisa lihatnya di sana ya. Ya, masih ada juga beberapa nih kios-kios tutup ya, karena memang masih terlalu pagi gitu ya. Ini nih tadi yang bacan tadi ya, sudah dipolan sama abang kita ini ya. Nah, ini alipoles nih ya, alipoles batu ya tuh. Aduh, mohon maaf, saya agak sedikit batuk ini ya. Alipoles menjadi mata cincin. Nah, itu tadi sudah dipola juga ya. Ini kalau ini belum finishing, masih kasar, jadi masih belum terlihat cinclong ya. Ya nanti kita lihat aja hasilnya nih untuk bacannya ya. Ini, nah ini belum saya gosok nih karena ya satu persatu gitu ya. Aduh, agak batuk ini ya. Oke, nanti kita tunggu aja ya untuk hasil gosokan dari bahan. Nah ini. Nah, boulder si kuda dan kalimaya dan bacan ya. Nah ini ya abang gitu ya. Karena abang ini nih tadi gosok dua ya, saya mau gosok ini di sebelah sini ya, karena biar cepat gitu ya. Nah, jadi yang itu nanti sudah selesai, ini sudah selesai. Nah, seperti ini nih. Nah, ini bahannya nih ya. Nih. Ini mau saya gosok ini ya. Nah, itu jarong itu kan. Nah, ini saya biasa sama abang kita ini nih. Nah, ini bang ya, saya minta tolong bang digosokkan. Nah, ini saya di Blue Star Poles. Nah, saya biasa gosok ini, ya abang ini juga pernah ya. Nah, ya abang ini pernah. Nah, abang kita ini lagi gosok bacang. Oke ya, nanti kita tunggu saja hasil dari kedua bahan tadi, kalimaya dan boulder cikuda, dan yang ini abang ini bacan ya. Nah, buat yang nonton video ini jangan lupa ya klik jempol like dan subscribe-nya ya. Dan jangan lupa juga ya untuk komen-komen di setiap video yang Anda sukai di Kalimaya Sempur Channel. Oke, nanti video kita sambung lagi ya. Ya, kita daripada tadi duduk-duduk ya nunggu lama gitu ya gosok batunya, saya ingin berjalan-jalan nih sambil ada yang ingin saya cari juga sih ya, ring cincin ya. Nah, jadi sambil saya berjalan-jalan melihat-lihat nunggu batu tadi yang saya gosok ya, kalimaya dan bacannya. Nah, jadi saya ini mau lihat-lihat ring cincin gitu ya untuk batu kalimaya gitu ya. Kalimaya Sempur biasanya tuh pakai ring monel gitu ya. Nah, jadi di sini banyak yang pedagang yang sudah buka ya. Ah, di sini ini biasa ada jual-jual ring ini ya. Bang, ini ada ring monel nih bang ya. Ah, ini nih saya lagi di tempat abang ini nih yang jualan. Ah, ini ring-ring monel ya. Biasanya ring monel ini banyak dipakai. Ah, yang seperti ini nih contohnya nih. Ini buat kalimaya Sempur ini ranting gitu ya. Jadi sangat cocok gitu ya. Banyak orang pakai yang seperti ini nih. Ini namanya ring monel. Ini ring monel bang ya. Bahannya dari monel apa apa namanya ring monel gitu. Bahannya gitu. Dari monel ya. Nah, ini abangnya yang mau jualan. Saya sih mau beli aja gitu ya. Bang, saya mau beli dong bang. Satu kodi bang. Ada tempat ininya nggak bang? Nampan gitu buat saya untuk pilih-pilih bang. Ada bang ya? Ini abang ini nih. Ini dengan abang siapa nih bang? Senyum aja abang nih, mainan HP aja. Ini biasanya nih nomor apa nih bang? Kayak gini bang. Ukurannya nih, cincin. Ada 8 ada nih. Maksudnya ukuran ini, nggak tahu juga ya? 78 ya? 789 ya? Oh gitu ya. Saya juga sebenarnya nggak tahu ukurannya nih, karena kan nggak ada tulisan ya.
Nah, ini saya mau ambil ini. Ini bang, satu. Ini saya mau ambil. Yang agak gede bang, minta tolong bang, dibelikan bang. Ringnya gitu. Maksudnya ukuran yang kotak-kotak seperti ini bang. Nah, ini untuk ranting nih, cocok ini ya, yang seperti ini. Yang kayak gini. Mana bang, yang agak-agak ukuran jarinya gitu. Yang agak gede, campur aja gitu bang. Ini saya mau pilih lagi ya. Mana bang, coba bang. Tapi bang, gak apa-apa, masihin aja bang. Saya sambil ini ngerekam video bang. Kalau yang kotak kecil buat kayak ruyung-ruyung gitu, mana ini ya? Kayak gini ya, jarum ruyung nih maksudnya. Nah, kayak gini dia kan. Ini masuk buat jarum-jarum ruyung tuh biasanya ya. Serat ruyung kayak gini nih. Buat ranting kecil gitu ya, rencek. Ini masuk ini ya. Ukurannya sangat cocok ini ya. Jadi bila jarungnya ruyung, bisa dimasukkan gini gitu ya. Ukuran ini kali main sempur rencek kecil, ranting kecil. Itu sudah berapa itu bang? Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Apa? Nah ini boleh 9. 9. Ya seperti ini ya kegiatan saya saat ini nih, hari Sabtu tanggal 5 bang ya sekarang ya. Nah, tanggal 5 Januari 2019. Nah, saya gosok batu di Robening. Tadi ya ada Kalimaya dan Bacan, dan Boulder Cikuda ya. Dan saya sekalian ini nih mau beli ring, memang ada tujuannya. Ya lihat barangkali nanti ada yang dorong-dorong ruyung, saya bisa masukin ke dalam ini. Ring cincin ini berapa? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 9 lagi bang. Bang mohon maaf bang, yang kayak gini bang, tolong carikan lagi bang. Soalnya saya nggak tahu itu. Nah ini nih. Nah, ring-ring model ini biasa banyak yang cari buat kalimaya sempur gitu bang ya. Buat ranting-ranting ya kan. Karena memang kita bisa lihat ukurannya. Ini seperti ini. Wah, pas banget ini kalau buat ranting ya. Laku ini kayak gini bang, kalau buat kalimaya sempur bang. Ya jadi bila anda nih jalan-jalan ke Robening gitu ya, barangkali anda penghobi kalimaya sempur gitu ya. Anda mau cari ring. Ring cincinnya jenis monel seperti ini ya. Anda bisa saja langsung ke abang ini gitu ya. Karena abang ini yang berjualan di Robening ya. Kalau saya kan membeli gitu ya. Jadi ya jumpai saja abang ini. Bila anda ingin membeli di Robening ya. Ring cincin monel ini mereknya, tokonya tuh. Ini juga cukup ramai ya para pedagang ini. Saat ini masih pukul 9 lewat 30 menit, jadi setengah 10 pagi ya, masih tergolong agak sepi lah. Karena biasanya itu siang hari menjelang sore itu ramai gitu ya. Ini masih terlalu pagi memang. Udah ada berapa bang? Ada Skodi bang? Skodi ya? Ya udah ini saya beli bang ya. Nah jadi seperti ini nih, saya tadi ya sambil nunggu gosok batu tadi ya, daripada saya ngeliatin batu terus duduk-duduk saya bete, jadi saya jalan-jalan aja lihat cari ringnya bang kita nih itu. Ya oke, nanti video kita sambung lagi ya, karena saya mau bayar ini ring cincin yang saya beli. Oke. Tadi setelah saya habis cari ring monel ya, saya juga ada mau cari ring ini nih. Ini ring apa bang tadi bang? Yang seperti ini. Ini alpaka ya. Jadi saya juga ada mau belanja ini ring alpaka krum. Jadi ini ring alpaka ya. Sudah di krum gitu. Jadi seperti ini. Kalau yang belum di krum seperti ini bang ya.
Nah, ini belum di chrome nih. Kalau ring alpaka gini cukup bagus bang ya, kualitasnya bang ya. Iya, kalau dari pulau keluar. Istilahnya cukup lumayan lah kalau buat naik ring gitu ya. Nah, saya mau ambil ini bang. Setengah kodi aja dulu nggak apa-apa bang ya. Setengah kodi, tapi saya ada mau pilih ukuran nomor 9 sama 8 gitu. Ya 7-nya berapa biji kayak gitu, intinya ya 9 sama 8 aja yang banyak bang. Abang aja dah yang pilihin karena saya ada merekam video ya. Nah, jadi saya saat ini nih sedang berada di tempat abang ini nih ya, tempat jual ring gitu ya, di Arau Bening gitu ya. Abang ini menjual ring alpaka juga ya. Ini apa nih bang, monel juga bang ya? Monel. Oh, ini monel juga ada nih abang ini jualnya ya. Itu ya. Monel ini. Nah, jadi bila Anda nih ke Arau Bening nanti ya, barangkali Anda ingin mencari ring, Anda bisa jumpain abang ini nih. Nah, ini merek tokonya nih. Nah, itu ya. Jadi nah, saya mau beli ini lagi nih abang ini. Saya minta dibelikan aja lah, karena ya buat ini gosok batu bacan nanti gitu ya. Saya nanti buat naikin ring, biar abang ini aja yang pilih. Oke ya, buat yang nonton video ini jangan lupa ya klik jempol like dan subscribe-nya ya. Dan jangan lupa juga ya untuk komen-komen di setiap video yang Anda sukai di Kalimaya Sempur Channel. Bang, ini kalau untuk putaran ini bang, bagaimana nih bang? Masih tetap banyak peminatnya nggak bang? Kalau untuk di ring nih bang? Banyak. Masih rame kayaknya bang ya, perbatuan bang ya. Abang nih masih laku katanya ringnya nih, masih lumayan ya. Berarti otomatis kalau ringnya rame, batu pun masih rame gitu. Karena kan ini buat tempat batu ya kan. Nah, jadi kalau kita tanya, ini masih banyak orang cari, tentu saja. Nah, batu itu masih ramai gitu ya. Oke deh bang ya. Udah ada 10 belum tuh bang? Satu lagi bang. Wah, satu lagi ya. Ini udah di krum juga nih bang? Belum. Oh belum. Nah, ini mereknya nih tuh. Kalin Yamat. Kalin Yamat. Saya pikir Kalimaya Sempur. Soalnya channel saya Kalimaya Sempur Channel gitu kan. Mirip-mirip itu Kalin Yamat. Gitu ya. Aku masih banyak kok ya. Ada jual batu-batu gitu ya. Oke ya, nanti video kita sambung lagi ya. Di tempat gosok batu. Habis ini saya mau ke tempat gosok batu di bagian belakang ya. Belakang gedung gitu ya. Karena di situ memang khusus untuk gosok-gosok batu. Oke ya, nanti kita sambung lagi videonya. Ini nih batu yang tadi saya gosok ya. Ini boulder cikuda ini. Ini Kalimaya dan ini yang bacannya ya. Jadi sudah jadi gitu ya. Hasilnya seperti ini. Tadi kan bahan ya, yang belum saya bentuk, sekarang ini sudah saya bentuk. Ini akan saya videokan satu persatu ya untuk mengetahui lebih jelas hasil jadinya gitu ya. Yang pertama saya ingin menunjukkan ini nih, ini boulder cikuda ya. Ini natural ya, jadi tidak di treatment ya, seperti ini ya. Natural. Ya, jarumnya pun penuh ini ya. Ini keadaan kering gitu ya, keadaan kering seperti ini. Nah, saya akan coba dengan membasahkan seperti apa ya. Ini saya akan minta air di sini, saya jemburkan. Seperti ini keadaan basah ya batunya ya. Ini untuk yang boulder cikuda ya.
Nah, ini untuk yang kalimayanya. Ya, jarongnya sudah terlihat ya. Ya, seperti ini ya. Hasil gosokannya ya. Nah, ini untuk yang bahan bacan tadi ya. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah tembus ini ya. Kalau di senter dia tembus, tapi ya masih belum bersih ya. Tapi ya sudah lumayan lah kalau menurut saya. Sudah bisa nering seperti ini ya. Ini sudah tembus gitu ya. Ini yang satu lagi. Ya, saya juga sedang menggosok lagi dua lagi ya, dua picus lagi saya sedang gosok nih dengan bapak ini. Terus itu batunya itu ya. Itu mau saya naikkan ring itu dua picus. Nah, nanti kita tunggu saja hasil yang naik ring ya. Oke ya, buat yang nonton video ini jangan lupa ya klik jempol like dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga untuk komen-komen di setiap video yang Anda sukai di Kalimayan Cembur Channel. Ya, ini nih yang saya gosok tadi ya, langsung saya masukin ring. Nah, sudah jadi ini bacannya nih, seperti ini ya. Ya, ini sudah tembus ini kalau di senter ya. Nah, tapi ya belum begitu hijau bersih ya, karena masih ada di sini ya proses metamorfosisnya ya. Tapi bahannya ini sudah tembus gitu ya, kalau di senter nih tembus ya, jadi masuk kategori semi kristal lah gitu ya. Oke semua ya, seperti inilah tadi ya, jadi batu bacannya dan yang tadi kalimaya dan boulder cikudanya ya, yang sudah saya gosok. Nah, ini sudah selesai semua ya. Oke semuanya, buat yang nonton video ini jangan lupa ya klik jempol like dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga ya untuk komen-komen di setiap video yang Anda sukai di Kalimayan Cembur Channel.